Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat malam kepada anda semua peminat-peminat sukan tempatan. Inilah dia Planet Sukan. Terima kasih kepada anda semua yang terus menyaksikan kami di TV1. Dan untuk malam ini, kita nak memfokuskan tentang Sukan Commonwealth 2018 yang akan berlangsung di Gold Coast, Australia bermula 5 hingga 14 April. Untuk waktu ini, apa kata kita saksikan pakej yang telah pun tersedia untuk anda. Kita saksikan. 1998 dan 2010 menjadi titik manis buat kontinjen Malaysia selepas berjaya meraih kutipan pingat yang boleh dianggap sebagai cemerlang di Temasya Sukan Commonwealth. Edisi 1998 di mana Malaysia menjadi tuan rumah pada ketika itu, 10 pingat emas berjaya diraih, 14 pingat perak dan 12 pingat gangsa. Manakala di India pada 2010, 12 pingat emas, 10 perak dan juga 14 pingat gangsa mampu dituai. 2014 prestasi yang agak hambar dengan hanya 6 emas, 7 perak dan 6 gangsa berjaya digapai. 4 tahun berlalu, sasaran ke Gold Coast masih samar, percaturan dan prospek masih dicari meskipun Malaysia berjaya meraih kejayaan di pentas Sukan SEA ke-29 Ogos lalu. Ketika ini peranan ISN untuk memacu atlet ketika persiapan nyata menjadi tunjangan utama kontinjen Malaysia untuk mengatasi pencapaian 2014. Persembahan atlet negara kita Malaysia dalam pertandingan Sukan SEA baru-baru ini memang begitu memberasangkan. Tetapi kita tidak tahu adakah momentum itu akan diteruskan lagi di Sukan Commonwealth bulan April nanti. Dan seramai 178 atlet dan juga 14 sukan yang akan dipertandingkan nanti insyaAllah akan membuahkan hasil. Dan kita terus saja bersama dengan Fahrid Ahmad di sana. Silakan. Baik, terima kasih Afad. Saya suka tenaga Afad jam 11.30 malam ni kerana kita berada dalam planet sukan yang cukup penuh emosi dan juga semangat. Dan pada malam ni seperti mana yang Afad katakan tadi, kita akan berbicara mengenai Sukan Commonwealth 2018 yang akan berlangsung di Gold Coast. Dan tanpa melengahkan masa, pada malam ini saya bersama dengan dua orang tetamu yang cukup layak untuk berbicara mengenai Sukan Commonwealth 2018. Di hujung sana adalah Encik Huang Ying Hao, merupakan chef de mission untuk kontinjen Malaysia di Gold Coast nanti. Dan di sebelah saya ialah Dr. Khairi Zawi yang merupakan CEO untuk Institut Sukan Negara. Baik, terima kasih kerana bersama kita pada malam ini. Baik, kita nak mulakan dengan Cik Huang dululah. Okey. Bagaimana secara umumnya mengenai kontinjen Malaysia yang akan ke Gold Coast bulan April nanti? Okey, kontinjen kita ada 178 atlet akan beraksi di Temasya Commonwealth. Kita akan beraksi di dalam lebih kurang 14 daripada 18 sukan di Commonwealth Games. Kontinjen pada masa ini ada yang sudah pergi ke Gold Coast untuk buat persediaan awal dan ada juga yang di sini dan sebagai contoh squad cycling juga di luar negeri. Dan pada masa ini saya yakin atlet kita bersedia. Dan berita yang baik ialah kita tidak ada atlet-atlet yang ada cedera. Bagi saya, kebanyakan atlet dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting di antara sekarang kepada bulan April ialah atlet kita akan pergi ke acara ini dengan mental yang positif. Dan kalau boleh tanpa tekanan ataupun tekanan pingat. Kerana bagi saya untuk mencapai kejayaan, yang paling penting ialah mereka mesti dah sampai dan memberi kepercayaan kepada persediaan yang sudah diberikan oleh jurulatih, oleh ISN sebagai contoh, supaya bila dia sampai ke temasya, dia akan beraksi dengan baik. Dan saya yakin skuad kita dalam keadaan yang begitu baiklah. Okey, kepada Dr. Khairi pula, anda daripada pihak ISN sendiri, bagaimana anda melihat persiapan atlet-atlet negara kita? InsyaAllah setakat ini, sejak podium dilancarkan pada Februari 2016, kita kekal dengan formula yang setakat ini menunjukkan kejayaan. Dan untuk Sukan Commonwealth, intensity podium yang itu lebih yang berteraskan kepada perkhidmatan sains sukan dan sains perubatan di extend kepada keseluruhan kontinjen dan bukan kepada atlet podium sahaja. Ini bermaksud kepada mereka yang tidak berada di dalam program, mereka tetap diberikan tahap perkhidmatan yang sama sebagaimana. Okey, setakat hingga ke hari ini, adakah anda berpuas hati dengan prestasi dan juga persediaan
fizikal dan prestasi terutamanya menjelang April ini? Prestasi fizikal sebagaimana telah dinyatakan Cik Huang, atlet-atlet kita berada dalam keadaan yang bersedia untuk bertanding di Sukan Commonwealth. Dari segi mental pula, dari segi mental pula kita ada beberapa pendekatan baru sejak kebelakangan ini lah, dengan apa ni, dengan pelancaran program winning mentality, dan baru-baru ini kita ada bengkel yang dikenali sebagai growth mindset. Ini ialah satu yang kita katakan sebagai pendekatan kognitif lah. Pendekatan kognitif kepada atlet, not just physical saja. Dan kalau kita lihat trend sekarang, atlet-atlet di peringkat dunia yang berjaya ialah mereka yang sangat berpengetahuan, berpengetahuan tentang sukan mereka. So itu adalah antara beberapa pendekatan baru yang cuba kita terapkan lah, supaya Okey, Cik Wong, saya nak memetik sikitlah apa yang sahabat saya Fadi kata tadi kan. Kata daripada tahun ke tahun seolah-olah macam pengutan pingat semakin kurang. Dan kemudian di Glasgow tempoh hari secara rekodnya kita berada di kedudukan ke-12 dengan 6 emas, 7 perak, 6 gangsa. Jadi merujuk kepada apa yang Menteri Belia dan Sukan katakan, iaitu YB Kerry Jamaluddin kata, beliau meletakkan sasaran 10 teratas. Tapi bagaimana pula dengan pingat dan adakah itu memberi tekanan kepada kontinjen Malaysia? Ya, saya rasa bila kita bekerja dengan atlet atau kontinjen yang akan pergi kepada temasya Commonwealth, yang paling penting ialah untuk setiap atlet menunjukkan prestasi masing-masing. Dan bukan semua atlet dan bukan semua pasukan akan memenangi pingat emas. Kalau kita nak seorang atlet atau pasukan, sebagai contoh hoki, kita nak dia berjaya di sukan kita, lebih baik kita jangan memberi sasaran emas sahaja, tetapi memberi persediaan yang baik supaya bila dia sampai, dia bermain dengan positif, dengan keadaan yang baik juga. Jadi bagi saya, walaupun di Glasgow kita tidak kita hanya mendapat 6 pingat emas, tetapi yang penting ialah pihak KBS dengan MSN sudah membuat post-mortem dan menyediakan dan apa ni, memulakan program podium. Yang itu bagi saya yang paling penting. Bila kita tidak berjaya, kita belajar daripada keadaan. Dan kita melahirkan podium, projek-projek podium yang saya yakin akan memberi sumbangan yang besar kepada sukan di Malaysia. Bukan saja, jangan lupa, kita bukan hanya beraksi di Commonwealth. Tiga bulan kemudian ialah sukan Asia. Dan bagi saya, projek podium memang satu projek yang penting. Dan saya yakin di temasya Commonwealth Games, atlet-atlet kita akan menunjukkan kenaikan prestasi. Okey, seperti mana visual yang kita saksikan juga, mungkin Encik Huang juga boleh kongsikan, mungkin kita ada sasaran emas atau tidak, termasuk sukan berbasikal yang kita sedang saksikan. Adakah ada sasaran emas untuk Commonwealth 2018? Okay, untuk maklumat, setiap atlet kita ada sasaran. Kalau atlet di bawah podium, sudah ada sasaran. Dan atlet sendiri selalunya bila ke temasya seperti ini, memang ada sasaran. Kalau bukan daripada podium, daripada MSN atau ataupun persatuan. Bagi saya sebagai CDM, saya sendiri tidak memberi sasaran. Tetapi saya akan melihat setiap orang memberi satu apa ni, performance yang terbaik. Doktor sini ada sasaran emas? Senyum doktor kan. Sudah pasti, sebab itu ialah KPI kita. Jadi tapi saya takkan, saya akan konsisten dengan Cik Huang. Dan sasaran kita sebenarnya ialah 10 tempat teratas, tetapi untuk berani sikitlah kan. Kalau kita lihat trend di sukan Commonwealth, untuk mencapai kedudukan tersebut kita perlu sekurang-kurangnya 10. Yang ini saya nak kena tanya doktor lah. Saya nak sentuh sikit pasal kita baru-baru ini, dan juga mungkin satu benda yang menjadi satu isu lah kepada para atlet kita adalah isu doping. Jadi bagaimana untuk daripada pihak ISN sendiri memastikan untuk para atlet kita kali ini bersih, dan mungkin tragedi yang pernah berlaku pada atlet kita tidak berulang di Sukan Commonwealth untuk 2018 inilah. Ini memang sesuatu yang mencabar, kerana akhirnya amalan atlet secara persendirian itu adalah berada di luar kawalan kita. Dan untuk kes-kes dalam kalangan atlet kita, kalau kita lihat beberapa isu kebelakangan ini, lebih berupa accidental doping. Dengan bahan yang begitu mudah untuk didapat di dalam kebanyakan minuman-minuman campuran. 3-in-1 biasanya memang ada
bahan-bahan tersebut. So, untuk menangani kes tersebut, apa yang dalam kawalan kita yang kita boleh buat ialah program-program intervensi. Program intervensi memperkayakan lagi pengetahuan atlet tentang bahan-bahan terlarang ini. Dan akhirnya atlet perlu berdisiplin dari segi memastikan mereka berpengetahuan apa yang masuk keluar sistem. Jadi di sini pihak ISSC dah melakukan inisiatif dan juga apa usaha apa yang dalam kawalan kita. Yang dalam kawalan. Tetapi di mana kalau kita lihat atlet-atlet itu sendiri bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri apa yang mereka ambil dan sebagainya. Pasti mereka atlet elite. I think elite athletes kalau kita lihat di pesada yang lebih tinggi. Si berilmu. Mereka memang bertanggungjawab atas diri masing-masing. Okey, baiklah. Ada banyak lagi yang kita akan bincangkan dan persoalkan bersama dengan Encik Huang dan juga Dr. Khairi, apa kata kita berehat seketika. Kembali lagi dalam Planet Sukan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ya, kembali lagi dalam Planet Sukan dan pada malam ini kita membincangkan tentang persediaan atlet negara kita Malaysia dalam pertandingan Sukan Commonwealth 2018 dan seperti mana yang tetamu-tetamu kita wawarkan tadi, katakan tadi bahawa atlet kita telah pun bersedia dan insyaAllah akan melakarkan kejayaan di Sukan Commonwealth nanti. Dan saya pun nak tanya jugalah Farin kan. Kalau kita tadi pun saya ada tengok juga untuk berita sukan dalam negara, kita tengok prestasi Azizul Hasni Awang semakin berundum juga kan. Kalau kita tengok dekat kejohanan trek berbasikan dunia UCI kan, tidak begitu memberasangkan. Macam kalau kita lihat juga bahawa sukan itu berbasikal, badminton, kebelakangan ini macam merudum sikit kan. Mungkin itu menjadi kerisauan bagi pihak ISN, Doktor. Okey, kita tanya kepada Doktor. Ada perempat tanya kepada Doktor itu. Okay. Saya tengok macam risau tadi kan. Saya rasa itu ialah satu fenomena yang biasa bila kita lihat prestasi naik turun. Sebab kalau kita lihat pada musim yang lepas, I think Azizul mencapai satu benchmark yang baru, itu menjadi satu apa ni, menjadi juara dunia dalam acara Kirin. Dan sebagaimana kita punya, manusia punya kitaran hormon, dia ada kitaran-kitaran dia dan prestasi ini akan naik turun. Dan kita di pihak ISN, kita melihat positif bahawa dia turun sekarang, tetapi pada masa yang diperlukan nanti dia akan dapat mencapai prestasi. Jadi pihak ISN ni memantau juga prestasi sebab. Okey, Encik Huang, macam mana tu? Tadi Fad ada kata badminton, mungkin ada yang pendapat-pendapat keresahan atau pendapat nakal mengatakan seperti squash dan juga berbasikal merudum prestasinya dan ada keresahan menjelang kepada Sukan Commonwealth. Bagaimana, adakah anda bersetuju atau ada yang boleh anda ulas? Saya tak bersetuju dari segi badminton. Saya rasa badminton prestasi dia memang tinggi. Kecuali negara England dan India mungkin akan memberi persaingan yang hebat. Tetapi saya yakin badminton akan deliver lah 3 emas. Target yang kita sudah beri kepada pasukan badminton. Untuk squash, saya rasa Dato' Nicole David dia tidak dominan sekarang, tetapi target dia, saya rasa dia akan balik dengan medal juga. Sama ada gangsa, perak ataupun emas, kita tak tahu. Tapi kalau kita lihat balik bila Nicole bermain dalam Commonwealth Games, bukan setiap Commonwealth Games dia pun berjaya walaupun dia world number one. Kerana kita beraksi di temasha yang tahapnya agak tinggi dengan pemain-pemain, walaupun Mesir tidak di situ, tetapi pemain dari negara seperti England di situ, daripada Canada dan sebagainya. Dan saya rasa juga untuk squash, walaupun mungkin Nicole sekarang bukan juara dunia, tetapi masih dalam possibility lah untuk mendapatkan pingat. Juga squad yang lain, saya rasa semua ada possibility. Yang penting saya rasa ialah pertama, bila kita sampai, kita beraksi dengan baik pada pusingan awal. Yang itu selalunya kita jangan tengok ke hadapan. Yang itu bagi saya selalu memberikan tekanan dan fokus yang tak betul. Kita first round dulu, lepas tu second round masuk ke dalam finals. Sama untuk cycling. Yang penting sekali masuk ke finals. Dan saya rasa yakin, whether it is lawn bowls ataupun squash ataupun cycling, saya rasa kalau kita boleh masuk ke dalam
finals kita akan ada kemungkinan untuk berjaya dan okay. mendapatkan pingat. Baik. Jadi macam mana Fad puas hati dengan jawapan tadi tu? Saya puas hati juga, tapi yang saya tak puas hati sekarang ni berkenaan dengan ni pemain-pemain ataupun atlet kita seperti tidak ada pegantilah. Contoh macam Nicole David, Dato' Lee Chow Wei. Pelapislah. Pelapis itu yang merisaukan kita sebagai penggemar sukan. Okay, kan? Saya pasti ada tu nanti. Ada kan? Okay. Tapi saya nak tanya satu soalan pada Doktor. Kita dah berbicara mengenai prestasi. Kita berbicara mengenai fizikal. Tetapi ada juga pendapat mengatakan bahawa sebenarnya atlet-atlet Malaysia ni mentalnya tidak kuat. Bagaimana persediaan psikologi dan juga tentang pendapat itu okay. tentang atlet Malaysia ni? Pertama kali sudah pasti, I think setiap orang berhak untuk ada pendapat masing-masing. Tetapi secara teorinya, kalau atlet Malaysia mental tidak kuat dan kita tidak akan dapat mencapai apa tahap tahun lepas kita ada 8 juara dunia. Kan? Dan kadang-kadang kalau kita lihat Dato' Lee Chong Wei ni, kalau kita lihat kenyataan media, setiap kali kalau bila beliau kalah akan dikata mental tak kuat, kemudian minggu depan bila menang mental kuat balik. So sebenarnya itu sebenarnya penyokong Malaysia macam tu kadang. Sebenarnya kekuatan mental adalah satu, kita kata satu state yang stabil dan dia tidak terombang-ambing macam itu. Jadi tapi apa yang kita boleh buat ialah kita memperkasakan lagi apa yang telah ada. Tetapi saya rasa saya ingin ambil peluang di sini bahawa atlet kita, dia mereka tidak, bukan masalah tak kuat mental. Kalau mereka tidak kuat mental, mereka tidak akan capai tahap yang mereka capai sekarang ini. Tetapi mungkin ada beberapa strategi mental. Kan, so ada beberapa strategi mental yang kita boleh laksanakan lah. Sebagaimana yang dicakap, yang dinyatakan awal tadi, baru-baru ini kita ada satu pendekatan baru, kita kata growth mindset. Kan, dan maknanya kita tidak tumpu kepada kekuatan psikologi ketika bertanding sahaja, tetapi throughout kita melihat sekarang ini kelebihan psikologi dalam aspek yang lebih holistik lah, maknanya dari bagaimana dia apa ni mereka menjalani kehidupan harian mereka. So the psikologi part tu bukan ketika untuk bertanding sahaja, tetapi untuk menjalani kehidupan di harian dalam dia. Maupun di luar pertandingan maknanya dan kehidupan baru mereka. Dia akan kekuatan psikologi itu akan menjadi satu trait yang stabil. Okey, Encik Wang, saya juga difahamkan anda dah banyak dan dah mula meninjau persiapan-persiapan pasukan atau kontinjen Malaysia dari segi atletnya dan juga pasukannya. Jadi, bagaimana yang anda boleh gambarkan kepada penonton-penonton Planet Sukan? Okey, yang paling penting yang saya perhatikan ialah atlet kita mesti memberi kepercayaan penuh kepada latihan dan persediaan. Dan yang ini, soalan ini ada kaitan dengan soalan tadi, iaitu kekuatan mental. Kerana satu aspek yang besar untuk persediaan ialah kepercayaan kepada latihan yang diberikan supaya bila atlet kita sampai ke Temasya Commonwealth, dia tidak ada tekanan dari segi preparation. Dia sudah bersedia dari segi teknikal ke conditioning, makanan, diet dan sebagainya. Dia tidak boleh meragu-ragukan lagi. Jadi bila kita hanya sebulan lagi dah akan beraksi, dalam bulan ini apa yang kita buat setiap hari agak penting. Juga kerana atlet yang pergi ke Temasya Commonwealth ialah atlet yang terbaik daripada negara kita. Kebanyakan daripada atlet kita sudah beraksi di dalam temasya-temasya besar, sama ada World Championship, mungkin last Commonwealth Game di Glasgow, Olympic sebagai contoh, Sukan Asia. Jadi sebagai contoh, Dato' Lee Chong Wei, Nicole David, semua dah berpengalaman dan mereka juga tahu bagaimana untuk bersedia. Jadi daripada lawatan saya kepada kontinjen Malaysia, saya nampak mereka dalam keadaan yang baik. Mereka tahu apa mereka mesti buat daripada sekarang kepada bukan saja bulan 4, juga Sukan Asia. Kerana dengan pengalaman ini, saya rasa saya tidak ada masalah dengan mereka. Hanya dengan mungkin atlet yang akan pergi pada kali pertama ataupun pasukan-pasukan yang boleh dikatakan bukan pasukan kuat, sebagai contoh mungkin pasukan rugby 7 ataupun betul. Women's basketball di mana dia akan beraksi dengan negara-negara yang kuat. Jadi persediaan yang kita nak berikan, kita tak akan memberi dia objektif dari segi pingat. Kita nak dia datang dengan strategi yang betul. Baik. Jadi bagi saya memang persediaan saya puas untuk pemain-pemain yang berpengalaman. Baik. Untuk pasukan atau pemain yang pergi kali pertama, cadangan saya ialah
skuad kita datang sebagai satu pasukan besar. Mm-hmm. Dan bila kita memberi sokongan kepada di antara yang berpengalaman dengan tidak berpengalaman, ini akan menolong atlet kita untuk beraksi dengan lebih baik lagi. Jadi itu satu strategi saya beraya. Bila saya bertemu pasukan atau atlet yang bagi saya kali pertama, saya akan minta atlet yang sudah berpengalaman untuk memberi sokongan juga. Baik. Okey, Dr. Khairi, kurang dari satu minit, ringkas saja. Okay, pesanan anda kepada atlet-atlet di luar sana yang mungkin menyaksikan, apa pesanan anda sebagai persediaan menjelang Commonwealth 2018 ini? Baik, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Encik Huang, kita telah memberikan persiapan yang sebaik mungkin dari segi pendedahan teknologi, dari segi kecanggihan latihan. Dan kita telah sampai ke satu peringkat di mana atlet kita seharusnya dapat mencapai apa yang telah disasarkan. Baik. Dalam keadaan sekiranya mereka, kita sudah meletakkan mereka di dalam keadaan sekiranya mereka tidak dapat mencapai sasaran, itu ialah kerana pihak lawan sudah membuat persiapan yang lebih mantap. So untuk pihak ISN, kita perlu kembali ke drawing board untuk mempelajari lebih lagi. Baik, kita cakap terima kasih kepada Encik Wang dan juga Dr. Eric kerana bersama dengan kita. Dan kita kembali bersama dengan Fadli. Silakan, Afad. Okey, terima kasih Farin dan juga tetamu kita. Dan kita harapkan bahawa atlet kita, kalau boleh mereka tengok malam ini lagi bagus sebenarnya. Ada kata-kata semangat daripada orang kuat kita sebenarnya. Betul. Dan kita harapkan bahawa atlet kita seramai 178 itu akan bertanding bersungguh-sungguh. Dan kalau boleh kita pecahkan rekod pingat emas yang banyak yang kita memenangi pingat emas yang terbanyak iaitu di India, iaitu 12 pingat emas berjaya dipecahkan nanti. Dan sampai di sini saja pertemuan kita dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan pastinya di Planet Sukan. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.